Ya, saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu motor stepper berputar selama 100 kali lalu berhenti. Di sini saya menggunakan 37 segmen untuk mengendalikan motor stepper. Untuk mengendalikan motor stepper, saya menggunakan IC 555 dan menghubungkannya ke IC 4017, yang mana outputnya akan berlogika 1 secara kontinu dari Q0 sampai Q9 secara bergantian. MF di sini merupakan reset. Saya menghubungkannya ke Q4. Maka ketika motor berputar, maka Q0 akan memutarkan sebanyak 90 derajat. Lalu Q1 akan berputar sebanyak 180 derajat berurutan sampai ke Q3 sebanyak 360 derajat atau satu putaran penuh. Lalu IC 4017 akan bergeser ke Q4 pada pin 10 dan terhubung ke reset dan clock. Clock di sini. Clock dan reset ini fungsinya sebagai counter. Cara kerja counter ini yaitu pada digit satuan, dia akan menghitung ke 0 sampai 9. Pada saat angka 10, akan kembali ke 0 karena saya beri gerbang NAND di sini yang terhubung ke flip flop. Dan selanjutnya digit puluhan, prinsipnya sama dengan digit satuan tadi sampai ke angka 100. Mencapai angka 100 pada output flip-flop digit ratusan, outputnya ini terhubung ke gerbang not, yang berarti jika ini 1 maka akan dinotkan akan menjadi 0. Output dari gerbang not ini akan menghentikan reset dari 555 ini, dan clock akan berhenti saat motor posisinya 360 derajat. Coba kita simulasikan. Nah, di sini bisa kita lihat clocknya akan memberi sinyal, lalu Q0 sampai Q3 akan berjalan sampai Q4 mereset kembali. Motor akan terus berputar secara clockwise. Akan terus menerima sinyal ya, sampai motor berangka 100 dalam kehitungan 100. Bisa kita lihat pada hitungan ke 100, motor akan berhenti. Cara untuk menghentikan motor tersebut
output gerbang not ini yang diaktifkan dari flip-flop pertama dari digit ketiga ini aktif, dia akan memberikan sinyal 1 pada not, dan not akan berlogika 0, yang berarti reset akan menjadi 0 dan clock akan berhenti, dan hitungan pada IC 4017 berhenti dan motor tidak akan berputar lagi ketika mencapai 100. Terima kasih untuk penjelasan saya, jika ada kesalahan mohon maaf.